Eh, kita tunggu sekejap. Okey, okay, now di Facebook. Alhamdulillah, kawan-kawan okay. Facebook. Daripada Simply Sugar hari ni. Minta maaf di atas kelewatan. Tadi dah masuk tapi kita masuk line lain ya. Yeah? Alright. Okey, kita tunggu notification sekejap ya, yeah, dan kita boleh teruskan live kita. Okey, ramai yang dah menunggu. Okey, ya? Alhamdulillah yang di Facebook boleh tolong Iza komen sound dan video okey. Waalaikumsalam pada yang memberi salam eh. Okey. Waalaikumsalam. Di Facebook ya, Facebook di IG tak ada masalah daripada permulaan. Dah ramai yang menunggu ya di IG. Okey, di Facebook ya. Kita tunggu sekejap ya Facebook viewers, IG viewers, kita minta tunggu sekejap sebab Facebook kita tadi ada masalah. Kita baru masuk ya. So kita tunggu viewers kita. Okey. Lebih ramai viewers. Alhamdulillah Okey, alhamdulillah. Jom masak dengan Kak Zaidah. Okey, jom. Okey, tengah hari ni Kak Zaidah nak tunjukkan apa kuih minum petang ya, kuih manis. Resepi ni actually resepi lama tapi kita suai sikit ikut kita dah ubah suai ya. Okey. So hari ni kita nak buat kuih lapis sagu ya. Actually kuih ni kalau dulu-dulu kita panggil kuih ni bronok ya. Setengah tempat kita panggil bronok ya. Dan setengah-setengah tempat panggil kuih sagu ya. Ada juga nyonya juga panggil kuih sagu ya. So hari ni Kak Zaidah jadikan dia multicolor so that dia nampak lebih menarik lah ya. Okey, kuih lapis sagu kita, bahan-bahan dia. Siapa yang nak boleh ambil ni kertas dan pen cepat-cepat ya. Okey, untuk bahan-bahan kuih lapis sagu, 100 gram sagu putih, 100 gram sagu merah dan 100 gram sagu hijau. Okey, sagu ni Kak Zaidah dah rendam bersama dengan air selama setengah jam. Kita masukkan air, kemudian kita rendam, dia akan kembang macam ni ya. Selama setengah jam sebelum kita mula mengukus dia. Okey. Sekiranya puan-puan tak ada sagu hijau dan sagu merah, puan-puan bolehlah guna sagu putih sahaja tetapi diwarnakan nanti kepada warna hijau dan warna merah. Hari ini Kak Zaidah guna sagu yang dah diwarnakan ya. Kita beli siap-siap dah warna hijau, warna merah dan juga yang original colour putih. Okey, setiap satu warnanya ni Kak Zaidah timbang 100 gram dan Kak Zaidah dah rendam selama setengah jam. Okey. Kemudian kita guna untuk setiap bahagian ya. Kita guna 40 gram gula pasir, 40 gram santan, 2 sudu makan kelapa dan suku sudu teh garam untuk setiap bahagian. Ya. Okey, Kak Zaidah kena explain kat sini. Kalau sekiranya perempuan tak ada warna untuk sagu ni, perempuan nak guna putih saja, perempuan boleh multiply by 3. Maksudnya 40 gram gula pasir kalikan 3, 40 gram santan kalikan 3, 2 sudu makan kelapa kalikan 3 dan suku sudu teh garam kalikan 3. Kalau nak buat warna putih saja. Ya. Sekarang ni Kak Zaidah dah bahagikan kepada 3 bahagian ya. Okey. So bahagian hijau ni nanti kita tunjuk macam mana kita nak buat kita nak kena bancuh dengan santannya ya. Kemudian bahagian merah kita perlu gunakan sedikit esen rose. Bahagian merah ya. Okey, Kak Zaidah ulang lagi sekali bahan-bahan untuk kuih lapis sagu. 100 gram sagu putih, 100 gram sagu merah, 100 gram sagu hijau. Kak Zaidah rendamkan bersama dengan air selama setengah jam. Ya, ini masih ada air lagi, kita perlu toast sekejap lagi ya. Nampak tu? Kemudian kita guna 40 gram gula pasir untuk setiap bahagian. 40 gram santan kotak untuk setiap bahagian. Maksudnya yang ini 40 gram santan,
40 gram santan, 40 gram santan, 40 gram air, 40 gram gula pasir, 40 gram gula pasir, 40 gram gula pasir juga. 2 sudu makan kelapa, 2 sudu makan kelapa dan 2 sudu makan kelapa juga untuk yang ini. Serupa juga dengan bahagian garam, suku sudu teh garam, suku sudu teh garam dan suku sudu teh garam untuk setiap bahagian. Okey. Alright. Sebelah ni Kak Zia dah panaskan kukus. Ya, kita nak ambil kelapanya. Okey, baca Iza, ada apa-apa yang bertanya? Ah, Ida Salmi dia kata faham cikgu. Pada yang baru masuk hari ni kita buat kuih lapis sagu. Simple tapi menyelerakan, sesuai untuk untuk minum petang Yes, minum petang, minum pagi pun boleh juga ni. Ya. Yeah. Okey, sekarang kita nak buat Kak Zada nak buat dalam mangkuk kecil macam ni ya. Ini mangkuk ni kita panggil acuan lompang ya. Kalau perempuan tak ada ni, perempuan nak pakai loyang pun boleh. Guna loyang yang besarnya, saiznya lebih kurang 8 inci. 8 kali 8. Kalau 10 kali 10, kuih pun akan jadi nipis. Kalau 8 kali 8, agak tinggi sikit kuihnya ya. So hari ni Kak Zada nak buat yang comel-comel. Kak Zada guna acuan lompang yang telah saya sapukan sedikit minyak di bahagian dalamnya ni. Ya, okay. So macam ni lah rupanya. Ya, alright. So kita perlu mengadun dulu yang bahagian hijau. Okey, yang bahagian hijau ni kita perlu tos ya. Tos airnya. Ha, macam ni. Nampak ya, kita tos airnya. Tos airnya, kemudian kita masukkan dalam bekas yang lebih besar untuk kita nak mengadun dia. Suara Kak Zada clear ke? Clear, tak ada yang complain about sound. So far, semua kata hari ni video clear, suara clear. Alhamdulillah. Tak apalah, yang mula-mula tu anggapkan percubaan. Cubaan. Diorang kata buat untuk buka puasa pun sedap ni. Sedap ya. Ha. Besok Khamis ada yang nak berpuasa, besok bolehlah buat untuk buka puasa ni. Ya, betul. Now gula kita ialah 40 gram. So Kak Zada perlu timbang 40 gram gula pasir. Okey, 40 gram gula pasir kita masukkan dalam sagu yang kita dah toast tadi. Kemudian kita perlu letak untuk untuk bahagian pandan, perasa pandan, perempuan guna 20 ounce santan dan air pandan sebanyak 20 gram. 20 ounce banyaknya. 20 gram santan dan 20 gram air pandan. Kalau sekiranya malas nak kisar air pandan, perempuan boleh pakai semua sekali santan, hanya letak sedikit pandan paste atau pandan imalco pun boleh. Okey, sekarang ni santannya sebanyak 20 gram. Okey. Dan air pandan. Okey. Kemudian kita akan masukkan dalam ni. Okey. Dan bersama dengan suku sudu teh garam. Okey. Dan 2 sudu makan kelapa. Kelapa putih ya. Okey. Ratakan. Kalau sekiranya kita rasa warnanya macam tak berapa hijau, Kak Zada rasa macam warna dia too soft ya. So kita tambah sedikit pewarna hijau. Ini pewarna je, bukan perasa. Just plain pewarna hijau. Kalau tak nak warna pun, tak nak letak warna pun tak apa ya.
Cuma Kak Zah dah letakkan sedikit pewarna hijau kat sini. Okey, ni dah siap. Bolehlah kita mula letak di dalam acuan dan kita boleh kukus. Okey, nampak tu? Boleh fokus dekat sikit kat sini. Okey, kita akan masukkan dalam acuan macam ni. Okey. Okey, kita akan masukkan dalam acuan. Ada yang bertanya tak, Iza? Ramai tolong yang bacakan. Baru masuk yes. Dah memberi salam eh. Ada yang bertanya. Sebab kadang-kadang ada yang bertanya ni dia bertanya tapi kita tak nampak ya soalannya. Mungkin ada yang bertanya, cuba check balik. Boleh ganti gula Melaka tak? Boleh juga. Ya, jadi gula Melaka nanti warna dia dah jadi coklat-coklat ya. Ada yang bertanya, dia kata kalau pakai sukatan cawan boleh tak? Timbang ajalah puan. Puan beli timbang macam ni, ni murah aje timbang macam ni. Ya, you buy timbang macam ni. Kalau saya pakai sukatan cawan, takut puan-puan tak ada sukatan cawan macam saya, ya, kena beli di bakery juga untuk nak dapat sukatan cawan yang betul-betul sukatan cawan. So, baiknya puan, eloknya puan beli timbang. Timbang ni senang. Dia ada gram, ada ounce ya. Okey, kita masukkan dalam acuan. Dekat acuan perlu letak minyak tak? Ya, yeah. Kalau tak letak minyak dia tak dia lekat nanti ya, sebab dia sagu. Sagu dia berkanji ya. Okey, nampak ni. So kita akan kukus dia selama lebih kurang 10 minit. Okey. Ni kalau guna sagu biasa tapi letak pewarna boleh tak? Boleh lah, tu yang saya cakap tadi. Kalau guna sagu putih, you bahagi 3, adun semua sekali dengan semua yang tadi, yang kalau 40 gram gula pasir untuk satu bahagian. So if you guna, you tak ada sagu merah dan tak ada sagu hijau, you nak pakai sagu putih saja pun boleh. Tetapi cara dia, 40 tu 40 gram gula pasir kali 3, 40 gram santan kali 3, 2 sudu makan kelapa kali 3, suku sudu teh garam kali 3. Adun semua sekali, kemudian baru bahagi kepada 3 bahagian untuk diwarnakan. Pun boleh ya. Okey. So now kita sementara nak tunggu yang ini masak. Kak Zahidah dah nak mengadun yang bahagian warna kuning ya. So kuning Kak Zahidah akan guna sagu yang putih ni. Okey, kita perlu tos dulu sagunya. Sagu ni Kak Zahidah dah rendam selama setengah jam ya. Okey, kita rendam, kemudian kita toast dia selama kita rendam setengah jam, kemudian kita toast dia ya. Okey, ni rupanya. Okey. So kita nak timbang gulanya ya. Okey, masukkan gula. Kita akan masukkan pula santan kotaknya. Okey, yang ni warna kuning, jadi kita masukkan santan 40 gram. Okey, Kak Zahidah guna santan kotak je hari. 40 gram. Kemudian garam suku sudu teh. Hanya ujung sudu teh ya. Kemudian kita guna 2 sudu makan kelapa. Okey. Garul dan kita letak pewarna kuning. Pewarna ya, bukan perasa. Kita letak hanya pewarna kuning sahaja. Okey.
So far ada yang bertanya? Ada yang bertanya kalau penimbang tu guna gram, sebelah dia guna ounce, tolong tunjukkan cara-cara dia kata. Okey, sekejap ya. Sekejap Kak Zara tunjuk macam mana ya. Okey, kita gaul dia rata macam ni. Sementara nak tunggu yang ini masak ya. Dia nak masak, dia punya warna akan jadi jernih. Tu dah masaklah tu. Ya. Okey, ini rupa yang kita dah gaul. Bersama dengan santan, gula, garam dan sedikit kelapa parut. Ya. Okey, for those yang tak faham mengenai timbang, ni rupa timbangnya. Ya, nampak tu? Ini ada on off. Untuk kita start, ni off ya. Kita on, dia akan keluar on. Okey. Perempuan kalau perhatikan, dekat sini ada G. G ni maknanya gram. OZ ni maknanya ounce. Jadi kalau perempuan nak timbang menggunakan sukatan gram, timbangan gram, perlulah pergi ke mode ni. MODE ni. Tekan mode ni, nanti dia akan pergi ke mana ada nampak arrow dalam ni. Ya, nampak tak arrow dalam ni? Nanti arrow ni akan tunjuk. Kalau perempuan kata nak pergi ke gram, tengok arrow ni sampai dia pergi ke gram. Ni kan dia pergi ke gram. Lepas tu timbanglah. Ikutlah timbangan yang puan perlu. Kalau nak pergi ke ounce, tekan balik sini, dia akan arrownya akan turun ke ounce. Timbanglah. Kan senang. Ya, daripada kita pakai sukatan cawan. Sukatan cawan nanti saya pakai cawan saya, puan pakai cawan puan tak sama ya. Okey, kemudian kalau kita nak balik ke zero, kita tekan tear. Dia akan balik tu zero. Maksudnya dia akan balik tu kosong. Macam itulah. Senang aje. Ini murah lah puan. Sekarang ni dah tak ada masalah ya. Beli online saya rasa RM10 je ni. Kan? Ya. Yeah? Alright, kita tengok. Ini ni masih putih, kita tunggu sekejap lagi. Okey, ni dah siap yang warna kuning. Okey, sementara tu kita akan buat yang warna merah pula. Sementara nak tunggu yang ini masak. Ada soalan? Pada yang kata gambar berulang dia kena keluar dulu lepas tu masuk semula. Mungkin masalah pada line Kita kat sini rasa tak ada masalah ya? Kita tak ada masalah pada yang ada masalah gambar berulang ke, boleh keluar dulu daripada live ni dan masuk semula. Okey, ini yang warna merah. Kak Zada hari ni saya guna sagu yang dah siap diwarnakan ya. Sagu yang dah ada warna hijau, sagu yang merah dan saya guna sagu biasa yang putih. Okey, sekejap lagi kita dah boleh angkat ni ya. Alright. Okey, yang merahnya saya masukkan dalam besin. Okey. Sambil-sambil tu Kak Zada jengah yang sebelah ni ya. Kita tunggu sampai dia jernih. Okey, tengok ni. Wah, lawa. Jangan dekat ya, jangan dekat sangat nanti dia padam. Okey, nampak tu? Ya, okey. Kadang-kadang dia tak sampai 10 minit. You tengok dia dah jernih je, you dah boleh angkat. Maksudnya bukan angkat lah. Maksudnya kita boleh dah letak yang bahagian kedua ya. Bahagian kedua sekarang kita nak letak warna kuning. Okey. Nampak tu? Kak Zada masukkan terus ya. Atas lapisan hijau, kita masukkan lapisan kuning. Okey. Kita masukkan lapisan kuning pula di atas lapisan hijau. Jadi kuih kita ni ada 3 layer, 3 color. Aduh, tengok color pun dah menarik apa lagi rasa dia. Rasa dia simple sedap. Rasa dia simple. Macam kuih yang kita selalu nampak tu ya, yang kuih sagu warna merah tu. Yang potong-potong kan, lepas tu dia golek dengan kelapa. Lebih kurang macam tu lah rasanya ya. Cuma yang ini Kak Zada ada rasa pandan dan rasa rose. Lapar pula tiba-tiba tengok kuih. Kuih lapis sagu ni ya. Tiba-tiba rasa lapar ya. Dia very simple aja rasa ni ya. Modal murah sangat ni. Ok.
Okey, kita layerkan dengan yang kuning. Okey, sikit lagi ni, lagi dua. Okey, kita kukus balik sampai dia jernih, ya, lebihkan 10 minit macam itulah. Okey. Sementara tu kita mengadun pula yang pink ni. Yang merah ataupun pink. Okey. Gula kita tadi 40 gram juga. Okey, 40 gram gula. Kemudian kita guna 40 gram santan. Okey. Kemudian kelapa sebanyak 2 sudu makan. Setiap satu bahagian sama, ya. Sekiranya perempuan tak ada sagu colour, perempuan hanya ada sagu putih, perempuan adun semua sekali. Kemudian baru dibahagi tiga. Lebih mudah. Okey, untuk yang merah ni, kita letak sedikit esen rose, ya. Esen rose ni lebih kurang satu atau dua titik je. Jangan banyak lah. Nanti wangi tak sedap pula. Satu atau dua titik, ya. Ni esen rose, ya. Dan sedikit pewarna merah. Tak nak letak pun tak apa pewarna merah ni. Kalau letak merah dia lagi terang lah. Kalau tak pun dia merah jugalah sebab apa tu, sagunya tu dah merah, ya. Okay, Zah, ada yang bertanya? Ada yang tanya. Dia kata 40 gram yang ditimbang tadi tu adakah termasuk sekali dengan mangkuknya? Taklah, kalau Kak Zainal pakai mangkuk 40 gram dengan mangkuk, nanti you pakai kat rumah mangkuk dah lain pula timbangannya. Kita tekan dia ke zero macam ni, ya, macam ni. Fokus kat sini. Okey. Okey, Kak Zainal tunjuk, ya. Harap perempuan boleh faham, ya. Okey. Alright, so now kita off, kemudian kita on balik. Okey, kita letak mangkuk. Tak kira lah mangkuk apa yang puan guna. Sekarang mangkuknya 232 gram, so puan. Kita nak barang kita hanya, bahan kita hanya 40 gram saja. Jadi kita tekan ke teh, dia akan balik kosong. Baru puan timbang apa yang puan nak timbang. Boleh faham? Okey, tengok, ya. Saya letak balik mangkuk. Yang sama, dia akan balik semula ke kosong sebab mangkuknya yang sama. Okey, so kita cuba lagi sekali. Off. Kemudian saya letak pinggan mangkuk ni, kemudian saya on. Mangkuk ni saja sekejap, ya. Okey. Saya on, kemudian saya letak mangkuk. Mangkuk ni saja sudah 232 gram. Ya, so jadi kita nak timbang 40 gram, kita akan tekan dia balik tu kosong. Barulah kita boleh timbang 40 gram. Jadi tidak termasuk mangkuk, ya. Kalau saya cakap masuk mangkuk, nanti perempuan guna mangkuk perempuan tak sama macam mangkuk saya. Ya. Itu dia sedikit tips, eh. Sedikit tips. Okey. Kepada yang terlepas, untuk dapat untuk tulis resepi, sebentar lagi tim Simply Sugar akan share resepi dia, Okay. Nanti tolong follow. Okey, Kak Zaira sementara nak tunggu yang kuning ni masak. Oh, sudah habis gas ni rasanya. Tak ada api, ya? Ada? Tak ada. Okey, gas kita dah habis, so tak apa, kita keluarkan dulu. Ada apa-apa lagi sementara Kak Zaira keluarkan gasnya? Okey. Kita masukkan gas baru. Ada yang kata lepas live Kak Zaidah terus nak buat. Ya, simple aja ni. Senang, ya. Mudah, Ni kuih lama ni yang sebenarnya.
kuih lama yang telah dibaharukan. Kita buat dia layer supaya dia lebih nampak menarik. Ya. Yeah. Alright. Okay, kita tunggu dia sekejap. Okay, ini yang warna merah yang Kak Zia dah bancuh bersama dengan 40 gram gula, 40 gram santan kotak, suku sudu teh garam dan suku sudu teh essence rose. Okay. Alright. Ada lagi? Ramai ni yang tanya, kata boleh ke kalau buat kat dalam loyang lepas boleh. Tu baru potong? Boleh. Boleh. Kak Zia cuma, saya lebih suka nampak dia comel-comel macam tu. Kalau dekat dalam loyang, perempuan boleh tuang dalam loyang 8x8 inci. Ya? Yeah? Jadi, tapi bila puan letak dalam loyang, kena tunggu dalam 1 jam gitu. Ya, sejuk betul baru boleh dipotong. Sebab sagu, bila puan potong dia panas, dia akan lembik. Ya? Dia akan lembik, tak boleh pegang. So seeloknya kena tunggu dia sejuk betul baru boleh dipotong. Okey. Ada lagi, Izzah? Ramai yang cakap bahan pun ada, resepi simple. Ya, yeah, simple. Terus buat. Terima kasih Kak Zaidah. Okey, Kak Zaidah ulang lagi sekali sementara kita nak tunggu yang kuning ni masak, ya. Alright. Cepat lagi, ya. Ambil pen dan kertas. Okey. Kuih lapis sagu, bahan-bahan dia 100 gram sagu putih, 100 gram sagu merah, 100 gram sagu hijau. Kemudian 40 gram gula pasir untuk setiap sagu, ya, untuk setiap bahagian. 40 gram santan, 2 sudu makan kelapa, suku sudu teh garam. Ya, untuk bahagian hijau Kak Zaidah letakkan 20 gram santan bercampur dengan 20 gram air pandan. Okey, untuk bahagian merahnya Kak Zia dah letak suku sudu teh essence rose. Ya, yeah. Suku, ya, satu drop, dua drop essence rose. Jangan terlalu banyak, ya. Okey, itu saja bahan-bahan untuk resepi kita hari inilah, ya. So nanti tak apa, kita akan team Simply Sugar akan post gambar bersama dengan ataupun video kita nanti, kita akan post bersama dengan resepinya, ya, live kita nanti, ya. Okey, kita tunggu sekejap lagi. Dia lebih kurang dalam 10 minit, ya, kukusnya. Okey, sementara tu ada lagi, Izzah. Biasanya kalau buat kuih sagu ni berapa hari tahan? Dia tak tahan, ya. Dia bukan tak tahan apa, dia keras. Sagu ni dah dia macam kanji, ya. Dia tak tahan. Lagi pula you sadut dengan kelapa, dia tak tahan lah. Satu hari je lah, ya. Kalau the next day-nya, dia akan jadi keras. Sagu kena angin, dia akan jadi macam kanji lah, kanji, ya. Eh? Dia tak berapa sedap. Dia lagi sedap kalau buat terus makan. Ya. Yeah. Dia very light. Rasa pun light je, ya. Simple aja rasanya. Biasanya kukus ni berapa lama? 10 minit. Setiap layer 10 minit. Last layer 20 minit. Last layer. Last layer 20 minit. Okay. Kak Zia ambil bekas untuk Kak Zia nak masukkan kelapa ni, ya. Okey. Tengok colour pun dah menarik, eh. Ada yang tanya, boleh makan dengan air gula merah tak? Air gula merah. Oh, itu lain. Itu yang makan dengan gula merah, itu kita panggil sagu gumpal. Itu lain. Itu sagunya kita masak lain. Kita tak kukus macam ini. Ya, itu sagu gumpal namanya tu. Ya, itu kita kacau. Sagu gumpal biasa kita tak kukus, kita kacau atas api. Kemudian baru kita masukkan dalam bekas ataupun kita taruh dalam acuan. Dah sejuk, kita keluarkan, baru kita tuang air gula dan air dan santan pekat. Itu kita panggil sagu gumpal, ya. Itu lain. Walaupun dia pakai sagu yang sama. Ini lain, ini method kita kukus. Tak sama, ya. Okey, ini kelapa. Kelapa ni cari kelapa yang putih, ya. Minta kelapa parut yang putih. Kalau perempuan nak tahan lama, kelapanya di steam. Disteamkan kelapanya supaya kelapanya tahan lama dan kelapanya stay moist lah, ya. Kalau tak, kelapa dia agak kering nanti. Okey, pada kelapa ni pun tu, ya. Okey, okay, dia dah jernih, ya. Dah tak nampak lagi spotted putih daripada sagu tadi. Now kita akan masukkan yang bahagian merah dia.
Yang sagu merah ni pun kena letak kelapa juga eh. Semua ya, semua sama. Setiap layer sama ya. Okey, cantik ni ha. Simple aja ni kuih orang dulu-dulu ni ya. Kalau dulu-dulu biasa kita tengok kuih ni dia warna merah aja. Ada rasa rose, ada yang tak ada rasa terus ya, dia cuma letak pandan aja, daun pandan. Tapi kita variasikan dia lah. Kita letak 3 layer. 3 layer color ya, atau multi color. Okay, nampak tiga color ni pun dah menarik eh anak-anak. Cantik kalau ni. Kalau tuan-tuan buat, yes. Anak-anak mesti suka makan. Pasal dia tengok color kan, dia mesti nak cuba ni. Betul. Rasa pun simple aja ya. Rasa sagu, sagu ni dia liat-liat. Dia macam kanji ya. Ni kalau pakai loyang kukus 10 minit juga ke? 10 minit ya. Ataupun you tengok sehingga dia jernih. Kemudian dilayerkan. Last kali nanti bolehlah kukus lama sikit. Tu cantik ya. Kita buat penuh acuan ya. Penuh acu lompang ni. Okay. Actually satu adunan ni kita boleh dapat dalam 25 pieces ya. Tapi Kak Zahra ambil kukus sedang kita, so kita tak, kita kukus hanya dalam 20 pieces saja dulu. Lebih kurang dalam 25 ya, kita boleh dapat satu adunan. Satu adunan 25 acuan eh. Acuan yang besar ni, dia ada dua saiz ya acuan ni. Satu lagi agak kecil sikit, yang ini agak besar. Kak Zahra guna acuan yang besar. Okey tu, nampak tu, siap dah. So, Kak kita akan Zaidah, kukus, mak yes. Saya tanya, Kak Zaidah sekolah seta kan? Ya, saya. Saya seta. Saya setarian. Wah, famous. Ada yang bertanya ya, pernah nampak ke saya Masya di seta Osman. Dulu? Dia kata, mak saya tanya, Kak Zaidah sekolah seta. Yes, yes. Saya dulu seta ya. Siapa nama maknya? Siapa mungkin nama batch saya, tu? Dan tak satu kelas. Tak classmate ya. Who knows, okay. So ni kita akan tunggu dia masak for lebih kurang 15 hingga 20 minit ataupun hingga dia jernih semua. Kalau tak letak kelapa tak boleh ke? Alah, dia jadi tak sedap lah kalau tak letak tak kelapa. Tak sedap. Tapi ikutlah ya, ikut selera masing-masing lah yang sebenarnya ya. Tak ada masalah. Cuma memang dia, kuih dia memang ada kelapa, digolek dengan kelapa. Okey. Yang ini kita sementara kita nak tunggu. Saya akan tunjuk nanti yang kita buat ni tadi. Tapi saya dah siapkan terlebih dahulu supaya kita boleh jimat masa kita lah ya. Okey, untuk kuih ni lepas masak puan-puan tak boleh keluarkan dari acuan. Tak boleh ya. Dia sagu. So bila you try to keluarkan dia, nanti dia akan jadi lepeh. Dia akan melepek nanti ya sebab dia kanji. Ya, so puan-puan kena betul-betul sejukkan dia sebelum kita keluarkan. Okey, ini yang saya dah buat terlebih dahulu. Yang saya buat awal ya. So bila dia dah keras macam ni senang nak keluarkan. Okey. Kita keluarkan dia, kemudian kalau yang pakai loyang tu bolehlah dipotong. Nampak tu. Ni rupa dia lah. Nampak cantik ya. Dan kita akan golekkan dengan kelapa. Tak nak golek pun tak apa, letak kelapanya di bahagian atas juga boleh lah. Okey ya, kejap Kak Zahra sepit jap. Pada yang ada masalah gambar eh, kena keluar balik daripada live ni, lepas tu masuk semula. Sebab ada sesetengah line dia tak berapa nak clear eh. Okey, kadang-kadang line ni ikut line masing-masing dan kadang-kadang ikut telefon juga. Ikut handphone yang perempuan guna ya. Okey, ni rupa dia nampak tu cantik ya. Dah ada 3 lapis. Alamak sedapnya. Lawa pula color dia. Lawa ya color dia. Selalunya dia warna merah aje kuih ni ya. Okey, ni kita buat 3 color.
Okey, bila dia dah sejuk betul, senang untuk perempuan keluarkan. Dan dia akan stay to this size lah. Kalau perempuan potong waktu dia tengah panas ataupun keluarkan dari acuan waktu dia tengah panas, dia akan melepek ya, lembik. Sebab dia hanya sagu je ya. Dia tak ada tepung, tak ada apa, dia sagu semata. Lawanya. Ha. Ha, nama maknya. Nama mak Sharifah, sekarang umur 55, sama dengan umur Kak Zaidah. Saya 60. Junior. Mak you junior saya. Saya 60 ya tahun ni. Ah, so I senior your mom. Okay, salam to your mom. Okay. Ramai kata cantiknya warna traffic light. Warna traffic light. Yeah, warna traffic light. Okay, kita sementara kita nak tunggu yang ni masak ya. So kita boleh siapkan yang ni dulu. Cantiklah warna dia tu, tak adalah macam merah aje kan, boring pula kalau tengok merah aje. Tapi yang ini pun ada rasa rose ya, yang merah tu biasanya rasa rose. So yang ini pun kita ada rasa rose ya. Ramai dah tak tahan, dia orang kata sedapnya, sedap, cantiknya. Simple. Rasa dia simple je ya. Jangankan kata mereka, kita yang tengah tengok ni pun tak sabar nak try ya. Tak sabar nak makan. Sedap, dia lembut ya. Lembut sangat ni. Pada yang bertanyakan resepi, nanti boleh tengok semula eh. Kita akan update resepi full berserta dengan gambarnya sekali. Okey, cantik tu. Okey, ini yang saya buat terlebih dahulu ya tadi sebelum live, Kak Zada dah siapkan sebab kuih ni dia tak boleh keluarkan dari acuan waktu dia panas. Dia kena sejuk ataupun kalau perempuan buat di loyang, dia tak boleh dipotong waktu panas ya, dia lembik ya. So kita kena tunggu dia sejuk betul baru boleh di keluarkan daripada acuan. Boleh pakai santan fresh tak Kak Zaidah? Lagi sedap. Lagi sedap pakai santan fresh. Santan fresh lagi sedap ya sebab dia ada bau kelapa. Kalau santan-santan kotak ni dia hanya lemak aja ya. Bau kelapanya tu tak berapa. Tak berapa nak ada bau kelapa. Okey, kita terbalikkan pula. So nampak ada bahagian hijau di bawah. Nampaknya masih ramai yang bertanya, kuih sagu apa? Tu kena rendam ke? Okey, sagu ni kena rendam setengah jam sebelum kita nak guna ya. Basuh kemudian rendam setengah jam sebelum kita guna. Okey. Kak Zada tadi guna sagu hijau, sagu merah dan sagu putih. Kalau perempuan tak ada sagu hijau, tak ada sagu merah, boleh guna sagu putih sahaja. Kemudian dibahagi kepada tiga, kemudian warnakan ikut yang perempuan nak lah. Yang ini warna hijau ni kita ada rasa pandan, warna merah kita letak sedikit essence rose, warna kuning tu tak ada rasa apalah ya. So kalau perempuan rasa nak buat warna coklat ataupun pakai gula merah pun boleh. Ramai cakap 60 tahun, alhamdulillah awet muda Kak Zaidah. Ya ke? Alhamdulillah. Alright. Cantik kan kuih ni? Kalau macam ni kalau kita serve petang-petang untuk anak-anak, dia nak makan. Kalau yang merah saja tu macam tak menarik sangat dia. Tapi lebih kurang samalah rasa yang dengan yang merah tu. Silap hari bulan tak cukup eh, bertambah-tambah nak makan. Bertambah-tambah ni, sedap sangat ni ya. Okey, yang ini kita akan potong pula dalam dia. Okey, yang merah kita tu dah nak masak. So
Semoga Allah berkati umur Kak Zaida. Terima kasih ajar kita semua masakan-masakan ni. Amin. Semoga Allah berikan banyak kebaikan atas ilmu yang dikongsikan. Amin. Allahumma amin. Amin. Terima kasih Nurhanita Muhammad Nordin. Setiap warna sagu guna sama essence rose atau lain perasa essence, dia kata. Hanya yang colour merah tu je letak perasa rose, tapi tak banyak Kak Zaidah kita letak. Essence rose tak boleh letak banyak ya, sebab dia quite strong bau dia ya. So perempuan hanya letak sedikit saja, a few drop. Jangan letak banyak, nanti dia terlalu wangi sebab dia essence, dia bukan flavour. Bila essence maknanya dia bau dia kuat ya. Okey, ni satu yang dah tu. Kemudian kalau nak sedap lagi boleh tambah lagi kelapa di bahagian atas macam ni. Alamak, menariknya. Yes. Sedap ni. Ni kuih orang lama-lama tapi kita modernkan sedikit dengan cara kita letak color. Letakkan dia color so that dia nampak lebih menarik. Tu dia dah siap. Sementara nak menunggu yang dalam kukus ni masak ya. Look at that. Wah. Menariknya. Simple ya. Simple, resepinya simple, nak buat pun senang. Bahan-bahan senang dapat, tak besar sedap. Belanja. Sedap, rasa pun simple yang sebenarnya rasa dia ya, tidak terlalu rich. Okey, kita tengok kita punya ni. Sikit lagi dah boleh lah sementara kita ni. Masih ramai yang bertanya kan, dekat acuan tu letak minyak ke tidak? Kena sapu minyak ya. Kalau tak sapu minyak nanti dia melekat sebab dia macam kanji. Dia starchy ya, dia starch. Jadi dia kena ada minyak di bahagian di sapu di loyang ataupun sapu di acuan. Macam ni. Ya. Kita kena sapu minyak dulu di bahagian mangkuknya. Kalau perempuan guna loyang, semua loyang bahagian bawah tepi kena sapu juga dengan minyak. Okey. Sebelum dikukus. Okey, kita punya ni dah masak dah ni. Dah jernih ya. Bila perempuan tengok dia dah jernih, maknanya dia dah masak ya. Dia dah jernih ni. Dah masak dah. Okey, nampak tu. Ni yang kita baru buat ni tadi. Yang ini kita tak boleh keluarkan dari acuan lagi ya. Tunggu sehingga dia betul-betul sejuk. Sekarang ni dah masak. Walaupun dah masak, perempuan tak boleh keluarkan dari acuan. Ni. Tak boleh ya. Tak sebab boleh nanti keluar. Dia akan lembik. Dia akan lembik ya. So kita perlu tunggu dia hingga dia betul-betul sejuk baru boleh keluarkan dari acuan. Serupa juga kalau perempuan kukus di dalam loyang ya, tunggu sejuk betul baru boleh dipotong. Kalau tidak tak boleh potong ni. Kalau cuba keluarkan dia akan lepek ya, dia tak jadi dia lembek. Dia tak jadi bulat. Ya. Okey, kita nak tunjuk yang kita buat tadi tapi tak boleh keluarkan daripada acuan lagi ya. Okey. Ni rupanya. Ya, ini yang kita buat tadi. Alhamdulillah. Asal dia jernih tu dia dah masak lah ya, sebab kita dah rendam dia. So kita tak perlu tunggu dia terlalu lama ya. Kita dah rendam dia, so kita tak perlu kukus dia terlalu lama. Okey, ini yang dah masak tetapi tak boleh dikeluarkan dari acuan lagi. Kita kena tunggu dia betul-betul sejuk baru boleh dikeluarkan. Okey. Satu adunan dapat banyak ya. Kalau nak buat untuk family, muai sangatlah. Okey, ini yang panas yang kita tak boleh keluarkan dari acuan lagi. Okey, nampak tu dia jernih, dia tak ada putih-putih tu, maksudnya dia dah masaklah. Sebab kita dah rendam setengah jam. Jadi dia cepat masak. Okey, siap dah. Okey, ini yang kita dah gaul dengan kelapa. Yang ini kita tak boleh keluarkan lagi dari acuan. Ya. Sebab kalau perempuan cuba keluarkan dari acuan, dia tengok ni ya.
dia akan lembik. Dia lembik ya. Ha, nampak tu lembik. Dia boleh berpisah. Ya, tunggu dia keras betul, sejuk betul baru boleh dikeluarkan. Alright, siap dah. Pada yang minta resepi nanti tim kita akan share akan resepi share dia selepas ini. Okey, sekarang kita nak ambil satu dan kita nak cuba potong, nak tengok dalamnya. Betapa lembutnya dia. Okey. Alamak, sedapnya, cantiknya. Cantik ya? Alright. Okey Iza, kita pun dah siap ya dengan menu kita untuk tengah hari ini. Betul. Iaitu kuih lapis sagu. Kuih lapis sagu. Kak Zaya dah go through satu kali lagi resepi sebelum kita akhirkan live kita. Okey, bahan-bahan untuk kuih lapis sagu, 100 gram sagu putih, 100 gram sagu merah, 100 gram sagu hijau, 40 gram gula pasir, 40 gram santan, 2 sudu makan kelapa dan suku sudu teh garam. Untuk bahagian hijau, Kak Zila campurkan ya, 20 gram santan bersama dengan 20 gram air pandan. Dan untuk bahagian merah, Kak Zila tambahkan sedikit ataupun suku sudu teh essence rose. Inilah rupanya kuih kita untuk tengah hari ini. Alhamdulillah dah selesai dah. Okay. Sagunya kena rendam dulu Sagu kena rendam untuk selama setengah jam. Jangan tak rendam. Tak rendam nanti dia akan kukus, akan makan masa untuk mengukus dia. Lebih kurang setengah jam pun dia tak hilang putihnya tu ya. So kena kukus, kena rendam setengah jam sebelum perempuan mengadun dengan santan, gula dan kelapa. Kak Zaira ada request Dia kata minta nanti buat paste mie Bandung Muar pula. Paste insyaAllah ya. Nanti insyaAllah kita akan ikhtiarkan. Ramai juga yang minta saya buat paste tom yam ya. Paste mie Bandung ya, insyaAllah ya. InsyaAllah kalau ada kita akan announce nanti. Alright. So harap perempuan berpuas hati dengan resipi kita tengah hari ini. Thank you so much pada penaja kita Ladura for slimming. Slimming booster. Slimming booster. Yeah, Ladura for slimming slimming booster. Yeah, yes. For slimming booster. Betul. Betul. Dan kepada founder Ladura, Cik Puan Nurul Ain ataupun FB beliau Cik Ain. Okay, thank you so much untuk bagi ruang untuk kita buat live di rumah beliau. Yeah. So okay, ada apa-apa lagi last soalan ke apa yang perlu kita jawab? Okay, tak last ada, dia kata Kak Ida maaf bertanya tolong ubi kanda. Ubi? Dia kata ubi dengan kuih lapis sagu ni tak sama ya sebab tengok warna macam ubi. Sama. Okay, yang ubi tu kita guna ubi, yang ni kita guna sagu. Yang ini biasanya resepi ni puan buat yang warna merah tu, yang kalau kita pergi orang jual kan, dia warnakan merah aja. Lepas tu baru dia potong, dia golek dengan kelapa. Jadi ni Kak Zaida buatkan tiga warna supaya menarik sikit lah ya. Taklah sagu tu plain sangat ya. Dan kita ada flavor, ada rasa pandan dan rasa rose. Okey, yang itu ubi lain ya, ubi lain ya. Ubi pun ada juga diwarnakan macam gini tiga ya. Okey. So okay, ada apa lagi Iza? Alhamdulillah. Menu dah siap. Kita akan bersiaran lagi InsyaAllah. Dengan menu yang lain, resepi yang lain. Resepi yang lain ya. So thank you so much pada Iza dan Zika ya. Yang membantu Kak Zaidah untuk live kita tengah hari ini. So insyaAllah kita jumpa lagi esok dengan menu dan resepi yang lain. So harap perempuan berpuas hati dengan resepi yang Kak Zaidah dah tunjukkan hari ini. So okay, hingga kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum, bye.